Tak hanya mengandalkan festival kitiran, kini warga setempat pun semakin sadar akan pentingnya menampilkan kebudayaan khas mereka untuk para wisatawan yang datang berkunjung. Penyelenggaraan kesenian tradisional di kawasan wisata Kedung Miri juga diharapkan bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung di daerah ini. Kesenian menjadi aset bagi kawasan Sompok dan Kedung Miri. Melalui sajian atraksi seni budaya lokal tersebut, menjadikan objek wisata ini lebih hidup dan diminati wisatawan. Ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di samping melestarikan kesenian lokal. Untuk festival kitiran kita juga mementaskan kesenian-kesenian kami tradisional yang telah kami tekuni beberapa tahun yang lalu, baik dari warga masyarakat sendiri lewat pelatih-pelatih maupun SD Kedung Miri. Beragam kesenian dihadirkan untuk memeriahkan festival kitiran ini, seperti jatilan Mataram Ngupoyo Wargo, gejuk lesung, karawitan, ketoprak kelompok Kedung Miri, dan wayang kulit dengan dalang Ki Waluya Walut Hadiswasono. Wisatawan yang datang ke festival kitiran ini pun sangat antusias menyaksikan berbagai pertunjukan kesenian oleh warga sekitar. Ini selain juga alamnya yang bagus, sebagai objek wisata yang sangat menarik, juga kulinernya juga bisa diandalkan, antara lain dengan makanan khas Kiwul. Juga kesenian tradisi yang ada di sini, seperti yang saya sebutkan tadi, ada beberapa kesenian tradisional sangat berkembang. Bahkan ada sanggar-sanggar seni yang tumbuh untuk latihan-latihan karawitan, latihan nari. Untuk mendukung penyelenggaraan kesenian warga, Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014 melalui dana keistimewaan juga telah membangun amfiteater terbuka. Dengan dibangunnya amfiteater ini, diharapkan bisa menjadi tempat mengekspresikan pertunjukan kebudayaan masyarakat. Jadi dengan adanya Festival Sewu Kitiran dan kebetulan juga dilengkapi dengan amfiteater itu, harapan kami dari Dinas Pariwisata itu di masa-masa mendatang mudah-mudahan keberadaan amfiteater yang ada di Kedung Miri ini bertepatan dengan event Sewu Kitiran itu bisa dimanfaatkan masyarakat. Melalui penyelenggaraan Festival Sewu Kitiran, diharapkan memberi inspirasi bagi warga sekitar dalam mengangkat ciri khas desa dan memulai langkah promosi. Keseluruhan kegiatan diharapkan menjadi awal dari upaya warga secara berkesinambungan dalam mengelola potensi wisata desa hingga pada akhirnya dapat mewujudkan pengelolaan wisata desa yang mandiri untuk peningkatan kesejahteraan warga. Dedi Triyono, Ikang Agustiawan, Puspadanta, melaporkan.